Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin lagi GTA DYOM nya ya kawan-kawan semuanya. Dan langsung saja ya. Nah, ini gue ceritain dulu sebentar ya. DYOM ini yang bakal gue mainin adalah DYOM yang dikirim langsung para viewers gue, itu warga Sempak semuanya ya. Itu namanya adalah Muhammad Robit Puadi. Robi Puadi atau gimana nama lu sebutannya? Robit ya bacanya, itu gue bacanya ya. Oke, kalau salah mohon maaf ya. Oke, dan ini langsung saja kita bakal mainkan dulu. Sebelum itu kita langsung saja disapa oleh Ucok dulu gitu kan. Oke, Cok. Oke semuanya, bagi kalian yang belum like video ini langsung saja scroll ke bawah dan tunjuk like-nya dan juga subscribe-nya ya. Bagi kalian yang belum menantikan notifikasi, aktifkan langsung ya. Oke, langsung saja kita ke DYOM-nya Muhammad Robit Puadi. Let's go. Oke, kita langsung ya kawan-kawan. Ini dia nih misinya, ternyata banyak ya. Ada 4 kalau nggak salah tadi. Ada tuh 2, 3, 4. Cuman ini nggak urut ya dia ngeletakinnya. Jadi yang pertama itu adalah judulnya ini nih, Kerusuhan Massal ya. Untung gue tadi gue coba-coba awal-awalnya sebentar ya, jadi gue bisa cocok-cocokin yang mana yang awal, yang mana selanjutnya gitu ya. Ternyata ini yang awalnya coy. Langsung saja kita mainkan ya. Kerusuhan Massal ya. Ini judulnya itu kayak ini grupnya si Ucok ini ya, bangkit lagi ya. Pada suatu zaman tahun 1900 seberapa tadi? Ya itulah. Terjadi kerusuhan massal. Nah, itu kan yang bikin Robit Puadi. Disebabkan karena adanya faktor sosial dan ekonomi. Pada saat itu kota LS sedang dipimpin oleh pejabat yang brutal. Mereka mengundang orang bayaran untuk membunuh orang yang tak bersujud kepadanya. Bahkan mereka mengadakan perang saudara. Siapa yang tidak ikut akan dihukum mati. Inilah kisah pemuda yang menggusur pejabat-pejabat kejam itu sebelum terlambat. Wow, ini orang Ucok nih. Nasar pejabat yang kejam, memaksa. Terus, apakah kita gusur aja pejabatnya? Mungkin kita bisa, Cok, kalau kita bisa. Kita kan punya senjata kan, pasti bisa. Jangan lupa di-upload ya. Dasar tukang upload, ayo kita let's go. Oh, itu... Oh, si Cesar itu tukang rekam ya ternyata ya. Dia mendokumentasikan ya bagaimana mereka itu menggusur pejabatnya itu ya. Jadi kita langsung saja di sini. Waduh, ternyata di sini memang terjadi kerusuhan coy. Ini sangat-sangat brutal sekali. Ini sampai kebakaran kayak gini loh. Ini berarti di dekat-dekat sini ini semuanya nggak nurut ya sama pejabatnya. Oke, kita ini disuruh mana nih? Emang gak nurut mereka semuanya ya, warga-warganya Ucok ini berarti ya. Mana nih weh? Oke, disuruh kesini ternyata ya. Oke, kita disuruh naik mobil dulu ya. Oke, kita harus berangkat ya kan. Ya bukan di sini lah tempat pejabat-pejabatnya gitu kan. Oke, langsung saja ya. Waduh, ini bener nih. Akhirnya si Ucok berada di jalan yang bener ya kawan-kawan. Dia menggusur para orang-orang yang jahat kayak gini. Gak bisa nih ya. Gak bisa. Nah, wah, jalannya ditutup nih guys. Lewat mana kita jadinya nih? Tuh, polisi aja nggak bisa lewat. Aduh, nih lewat mana nih? Waduh, jalannya ditutup segala. Terus gimana ini? Kita belok kanan aja kan bisa nih. Betul. Kok jalannya ditutup semua sih? Betul kata si Ucok ya, kan betul. Kan kenapa ditutup semua gitu kan? Kenapa ini ya? Di sini juga ditutup ini, aduh. Memang ya, tuh belok kiri ditutup ya kan? Belok kanan ditutup. Wah, weh, 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 main lempar-lempar aja tuh. Wah, tuh suruhan gitu, suruhan. Aduh, meledak lagi, gila. Buset, ada nenek-nenek nyolong TV, bahkan kulkas ada di bawah. Wah, gimana ngebawa kulkas? Gila. Aduh. Eh, weh, 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 jangan nyeberang, coy. Wah, brutal banget ini. Kenapa ya, ini kerusuhan banget, gila. Semuanya pada kayak gitu loh, ini pada menyelamatkan diri semua ya, kawan-kawan. Oke, kita sini nih. Oke, ini ngapain ya ngeliling di sini ya? Jangan bilang kita ini cuma jalan-jalan. Aduh. Oke, kita sini nih. Mana nih? Nih orang kenapa juga? Mungkin kehabisan baygon kali ya. Kehabisan baygon. Itu tuh sampai kayak gitu dia nari-nari di jalan buat apa, cuy? Kehabisan obat kali. Lah, ini juga loh. Wah, wah gila sih. Gila sih. Nih ngapain juga nih? Dia bawa alat itu loh. Bawa alat pembakar, guys. Bahaya sekali. Nah, ini ada apa nih? Polisi lagi hilang tuh. Oke, ini kita ke rumah siapa nih? Kayaknya rumah Big Smoke atau siapa nggak tahu ya. Kenapa kita kesini, bro? Kita ajak kawan kita, Budi, sebagai pelengkap. Bener juga sih, pandai sekali kau, Ucok. Hei, Bud, kamu mau ikut nggak? Hah?
Ikut kemana? Menggusur pejabat yang melakukan keburukan. Itu sih mustahil, bisa-bisa dihukum. Terus aku gimana? Kami bawa senjata-senjata yang kau ambil, yang mana terserah lah. Yang penting kita ikut menyelamatkan kota. Baiklah, aku akan ikut kalian demi kota kita. Oke, akhirnya si Budi ya. Ayo kita berangkat. Oke, kita berangkat ya kawan-kawan. Oke, kata si Caesar kita berangkat ya. Ini gak bisa ini, kita harus menggusur para pejabat yang luknut itu ya. Mereka itu gimana mau menguasai menguasai kota Los Santos ini. Wah, tidak berotak memangnya. Oke. Keadaan kota semakin memburuk, hanya kita yang tidak ikut. Oke, hanya mereka berempat berarti yang normal di sini ya kawan-kawan. Sisanya waduh, udah gila dah. Oke, jadi kita kemana lagi nih? Orang-orang malah bawa TV tuh. Bahkan Kak Gini juga ikut. Aduh, kok kayak gitu ya? Iya iyalah, mereka nyelamatin barang mereka gitu kan. Mereka ya bawa TV mereka gitu kan. Gimana dia ngejiplak itu TV orang gitu kan. Nggak tahu juga dia. Oke, eh emang sih bawa TV tuh. Tuh, lagi bawa TV. Ya tembakin tuh mereka tuh. Para, waduh, motor dibakar gitu kan. Gila. Wah, kebakar motornya loh. Anjir, ada tarian orang gila pakai bunga lagi. Wah iya, banyak banget ya. Oke, kita naik sini ya. Banyak banget orang lari pakai bunga. Meluncur. Waduh, meluncur kata si Ucok. Mantap juga gitu kan. Orang lagi kerusang kayak gini, dia malah asik-asik meluncur gitu kan. Aduh, kota ini seperti kiamat aja. Iya bener tuh, kayak kiamat, gila dah. Ayo, kita bersiap melawan polisi. Oh, ternyata polisi sudah diperbudak juga ya. Turun dari mobil lalu lawan polisi di sana sebelum ambil armor dan senjata. Oke, kita ambil armor dan senjata dulu ya. Nah, ini neneknya tuh bawa TV tuh. Aduh, dia nyelamatkan TV dia ya. Oke, dah armor sudah. Oke, nice. Banyak sekali polisi yang harus kita lawan, coy. Aduh. Bentar ya, kita dari jarak jauh ya kawan-kawan. Ini nggak bisa nih kita. Kalau kita langsung deketin bahaya. Oh iya, ada si Ucup itu, woy. Oke, kita tembak-tembak. Oke, nah kawan-kawan. Kita tembak dari jauh aja. Dia nggak bisa ngelawan kita, guys, kalau dari jauh. Oke, ini jangan ngalangin, sweet. Siapa nih berani nembak-nembak gua nih? Mana? Nggak ada. Mana ya tuh siu. Oh ini tembus ternyata tembak senjata dia. Kok nggak mati dia anjay? Kita tembak. Mati ya wah. Lu berada di jalan salah boy. Lu malah dukung pemerintah yang dukungnya itu gitu kan. Waduh, di sini masih ada nih yang sembunyi nih. Kita tembak juga nih. Nggak ada loh. Mana ini? Oh ini dia nih. Waduh, meledak-ledak semuanya. Untung nggak apa-apa ya si Ucok ya. Oke, itu berarti ada yang masih di dalam ya, masih di dalam ruangan. Kita masuk ya. Ini kayaknya di sini nih, di dalam ruangan di bawah di penjara atau kah? Di wilayah penjara kah? Gimana sih? Bukan ya kawan-kawan. Tuh, enggak ada nih. Di sini enggak ada, coy. Oke, kita nih di mana sah? Gua lihat-lihat di luar enggak ada nih, guys. Pakai jetpack udah nih gua, enggak ada ya. Berarti memang di dalam nih ya. Kita coba di dalam gitu, coba lihat. Di mana mereka berada? Lah mana? Ini udah paling bawah ini. Aduh, ini penjara ini paling bawah ya. Nah, ini naik. Terus kan naik lagi. Nah, udah. Itu segitiganya tuh ngarahnya ke bawah, guys. Berarti musuhnya ada di bawah. Di mana ya? Dia nyembunyiin nih. Oh, iya. Kayaknya di parkiran ya, guys. Kayaknya di parkiran. Soalnya tadi kan mengarah ke sini nih. Mengarah di sini. Nah, sini. Terus belok kanan kan ada parkiran di bawah tanah. Nah, baru ingat gua. Baru ingat ya. Gua lupa di sini ada parkiran, guys. Oke, ini dia. Nah, kan sini makanya disediain lagi ada sebuah. Oke, nah tuh dia tuh. Tuh polisinya. Wah. Mereka ngapain di sana, coy? Oke, kita bakal tembak dari jauh aja ya. Mereka mumpung bego tuh nggak lihat kita. Oke, untung gua ingat di sini. Oke, ini ada shotgun. Waduh, banyak banget mereka, coy. Ah, gila. Ini mereka kok nembak gua dari belakang gitu loh. Gak ada otak memang. Aduh, teman macam apa? Woi, aduh, gua ada di depan mereka malah. Nih, tembak. Reload. Oke, jadi tembak. Kok muka mereka mirip semua ya? Jangan-jangan mereka ini adalah cloning ya? Ini bikin spesial untuk
berperang gitu ya. Berarti mereka ini bukan polisi nih ya kawan-kawan. Memang muka mirip. Mukanya mirip semua. Cuy. Ini kok gak mati-mati yang ngomong-ngomong. Banyak kali darahnya. Wah, memang didesain untuk berperang ini guys. Gak mati-mati deh. Ditembak tadi. Ditembak di kepala gak mati-mati. Yang tadi ditembak sekali di kepala mati coy. Ini memang ini sejenis zombie sudah ini coy. Sejenis zombie dah. Agak tergala. Kita jangan sampai dekat ini. Soalnya dia bawa samurai. Gila dong. Dan kita manusia biasa gitu kan. Gak kayak mereka ini. Darahnya unlimited gitu loh. Tapi mereka pakai armor ini ya. Gak tahu ya. Tuh kan gak mati-mati. Udah berapa kali reload ini si Ucok anjay. Untung nih senjata yang dikasih gak ada limit pelurunya ya gitu kan. Jadi kita bisa reload sepuasnya. Ini kita tembak di kepala aja. Jadi darahnya cepet habis nih guys. Sini loh ha. Oke, semoga si Sweet sama si Caesar di sana masih keadaan baik-baik saja ya. Mereka membantu untuk menghabiskan para zombie ini loh. Zombie cloning. Aduh kan kena pukul. Aduh, ini kok gak mati-mati loh. Berapa kali reload? Mana nih? Sweet. Oh, Sweet. Satu kali reload. Reload. Aduh, anjir. Oke, kita hitung ya. Anggap tadi setengah ya. Satu setengah. Oke, ternyata ditambah setengah lagi. Berarti dua kali reload ya untuk satu orang. Oke, awas Caesar. Nah. Kan, ketembak. Oke guys, sekarang kita udah kembali lagi ke misi sini ya. Ini kita masih menghadapi orang-orang yang ada bukan orang-orang ya, zombie yang ada di bawah tanah ini ya guys. Jangan sampai kita ngebunuh orang yang ini lagi. Maksudnya ngebunuh Caesar lagi ya. Oke, kita pakai shotgun lagi ya. Oke. Akhirnya guys, selesai. Sudah kita menghadapi para zombie yang ada di bawah sini coy. Tidak berakal sekali. Lama kali gua ngelawan ya. Oke, kita langsung ambil lagi armor di sini ya, karena itu darah putihnya udah mulai berkurang ya. Oke, kita langsung saja berangkat lagi. Ini kayaknya ada di wilayah lain nih yang harus kita bantai dulu ya. Ini mereka-mereka zombie yang dibikin oleh pemerintah dunia ini ya. Sangat berbahaya ini ya kalau nggak kita basmi. Dan teman-teman kita ngomong-ngomong di mana coy? Kok mereka pada hilang ya? Oke, kita tinggal aja mereka. Kita tinggal di sini, nanti mereka ini berbahaya. Berbahaya ya, mereka memperlambat kita saja. Mereka nggak bantu juga gitu kan. Kita tinggal saja mereka di sana gitu kan. Demi negara ini, kota ini, kita sendiri bersama Ucok di sini kita bakal membasmi mereka ya. Oke, mungkin mereka kita suruh yang administrasi saja. Administrasi. Nah, nggak bak. Oke ya kawan-kawan, sudah tadi ya. Itu aduh, ternyata gamenya crash mulu ya. 3 kali gua ngulang, ternyata 3 kali crash ya. Aduh, gamenya memang bagus ya. Nggak bisa direcord memakai aplikasi yang biasa gua pakai ya. Dan ini gua memakai aplikasi yang tidak biasa. Jadi ini dia ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi. Yang tadi para zombinya sudah kita basmi semua ya gitu kan. Dan kita bakal ke daerah lain lagi nih. Loh, kok di sini? Loh, kok ini merah ya? Sejak kapan ini merah coy? Waduh. Oke, dia bawa itu lagi, alat penyemprot api tuh. Oke, untung dia nggak lihat ya. Oke, langsung saja kita satu hit menang kita coy. Berbahaya sekali tuh kalau dia nyadar kita ada di belakang. Oke, ini lagi nih. Oke, kita bakal datang dari belakang dia lagi coy. Oke, jadi kita biar santai gitu kan, biar aman gitu kan. Ucok ini suka dengan cara kayak gini nih. Oke, ini dia. Bersiap lah. Oke. Bagus. Bunuh juga anggota polisi bawahan juga. Oke, kita bunuh juga ya. Ternyata. Oh, ternyata polisinya masih belum selesai ya, kawan-kawan. Itu berarti mereka tadi yang kita bunuh itu harus di jalan ya. Pas di jalan mereka harus dibunuh gitu kan. Oke, ternyata begitu ya. Oke, kita bakal balik lagi ke markas polisinya. Oke, ini dia ya, kawan-kawan. Kita udah sampai ya di sini ya. Dan kita ini solo ya. Dengan Ucok saja gitu loh. Oke, dan iya ternyata di sini ada si Budi juga ya dia. Oke, langsung saja kita mereka berarti masih di bawah ini ya. Sisa-sisanya
kita bakal datengin Mado ya di bawah sini ya. Ini Ucok ini kalian kalau kalian mau tahu ya, Ucok ini punya bela diri yang sangat ajib, merkajib gitu loh. Dia langsung sekali tampol. Oke, ini dia nih. Sekali tampol langsung coba kita. Buh. Buh, buh. Langsung hilang dari muka bumi, coy. Oke, udah. Langsung habis semuanya kan? Oh my god. Oh my god. Oh my god, masih ada ternyata. Sini kau, ha? Oke, sini kau, ha? Langsung gitu kan. Mantap kali kan pukulan si Ucok. Oke. Kita udah bunuh semuanya gitu kan. Cuman darah si Ucok sangat-sangat kritis, coy. Enggak bisa nih kita harus pulin pul darahnya dulu. Nah, udah pul darah ya, sip. Aduh. Polisi Pak RI itu memang kuat, mumpung selamat. Oke, mumpung selamat kata si Budi gitu kan. Jadi kita bisa selamat dari bukan polisi itu, coy. Itu cloning, cloning zombie semuanya gitu kan. Dan kita sekarang memakai mobil polisi ini. Terus kita mau kemana nih? Mau beli bakso? Sempat-sempatnya beli bakso. Emangnya ada yang jualan, Cok? Kau ini gimana sih? Maaf, cuma bercanda doang kok. Sudah, ayo kita ke rumah presiden saja langsung. Oke, to be continue. Oke, kita bakal lanjut lagi nanti ya di episode selanjutnya ya kawan-kawan. Ini sangat seru sekali ya. Kita bakal membunuh mafia-mafia jahat yang menjadi pengatur negara gitu ya kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sempak. Doing you what?